udah kayak semut. Ya teman-teman, jadi seperti yang kalian lihat tadi, jadi pasukannya kemarin kita dapat, kita latih, tapi nggak semua sebenarnya, ada sebagian kita barter ya. Jadi orang-orang yang agak lumayan tuh yang di perkebunan kita barter ke sini, dan orang yang kemarin nggak layak kita taruh di perkebunan teman-teman ya. Jadi totalnya tetap 9 seperti apa yang kita udah dapat kemarin. Jadi 9 ini kan ada 1, 2, 3, 4, 9. Kalau itu kan boot sama kapal itu kan totalnya itu 4 sama 5, totalnya 9. Mungkin ini bakalan jadi pasukan yang bakal nyerang kapal induk nanti, teman-teman ya. Bakal nyerang kapal induk nanti. Itu juga kalau nanti memadai ya, kita naik 2 boot ya. Kalau enggak sih ya paling 1 boot gitu. Ya, jadi mereka nanti kita ngeliat ke bawah deh ya. Jadi kita tadi habis dari hacker teman-teman. Jadi hacker ini ada pergerakan di daerah apa namanya, tambang pasir, daerah tambang pasir. Tepatnya sih kalau nggak salah dulu ada tank yang pernah udah kita itu kan stay di situ tuh. Kalau nggak salah itu di belakang base Goa teman-teman. Itu nggak jauh dari base bandaranya Trevor ya. Di sana itu katanya ada transaksi Meriwether antara Begal. Meriwether antara Begal, mungkin itu transaksinya ya biasalah. Kalau Begal itu kan dia selalu barter sama barang-barang. Dia kan banyak ini ya, obat-obatan ya yang dibarter sama ini ya, obat-obat kuat kayak obat apa gua enggak tahu lah itulah. Yang pasti mereka itu melakukan transaksi di sana, teman-teman. Ya. Dan juga Begal itu minta barternya sama persenjataan dari Meriwether gitu. Jadi kita bakal gagalin ya, karena kalau misalnya Begal sampai barter sama persenjataan di sana, nanti mereka itu semakin parah ngudak-ngudak kita terus. Begal makin punya senjata makin sok, karena kan Begal kadang-kadang suka megang pukulan kasti itu temen ya. Dia suka megang pukulan kasti tangan kosong kadang-kadang, karena dia persenjataannya itu minim Begal itu. Jadi kita bakal on the way, dan kita sambil lihat-lihat di sini ya.
kita bakal ke sana, tapi kita bawa pasukan kita cuma 3, teman-teman. 3 karena pasukan kita semua lagi di sini semua, oke. Okay? Siba itu bengong aja. Jil, lu udah lama enggak ikut, kapan-kapan ngikut ya Jil ya. Yah, itu kenapa? Yah. Ini kenapa nih orang? Ngambek enggak diurusin. Yah. Mati kah? Woi. Woi. Yah, enggak bangun, teman-teman. Ya gua enggak tahu lah. Gua gedek sama dia, teman-teman. Orang itu enggak sakit, dia sakit gigi enggak diurus-urusin, masa iya tepar. Oke, kita ambil peluru dulu. Thank you, Pak. Kita sekarang peluru mau dibikinin, teman-teman. Nanti kalau misalnya diminta request ini itu baru nanti kita jalani misinya dari ahli senjata ini ya. Nanti misalnya kita disuruh ini ya udah. Ya, kita kan udah punya nih senjata yang ini nih, teman-teman. Yang coklat buat pasukan kita tuh. Mantap kan tuh, keren banget. Nah. Keren banget ini warna ini kayak lo enggak salah untuk ini sih. Buat pasukan Kopaska kita nanti. Oh, kalau senjata warna ini keren kali. Sesuai sama seragamnya. Ya, kayaknya di sini kita lihat itu si anak delos itu komplain sama Munandar. Itu kok kotor, nggak bersih-bersih, coba lo bersihin lagi. Iya, diulang lagi. Iya lo. Tuh bersihin. Nah, itu. Ini si Heleni lu nggak pernah pakai seragam, apa dia lebih biasa kayak begini kali. Ya wis lah. Oke, mereka lagi pada. Lo ini bapak ini kenapa ada titiknya di belakang? Coba. Nah, ini di belakang ini. Nih, kanan kiri tuh temen. Kayak benjolan gitu. Kas patah kah punggungnya atau kenapa? Hey, asisten cantik sekali dia. Olahraga, Neng? Iya, Mas. Iya, Mas. Oke. Bahaya sekali itu si Meli. Dia lagi ini, teman-teman, lagi kayak tahan napas, tarik napas berapa detik kayak gitu-gitu. Ngasih tahu gua enggak tahu lah tuh si Meli. Tapi kayak ada sesuatu, teman-teman. Itu di mana itu tempat lahir beta di situ. Oke, yuk. Gua ajak siapa ya di sini ya? Cok, lo ngapain sih, Cok? Iya, ini juga cakep ya. Bayi ini ya. Oke, lah. Kita capcus, teman-teman. Kita yang ambil yang dari depan aja. Dia ini, mereka itu lagi pada ngejagain, teman-teman. Ya, ada yang malas-malas digregetin nih ntar. Lagi ya, dah ya. Lagi-lagi Valkyrie lupa diganti, ya males banget gue ganti Valkyrie. Padahal itu pekerjaan yang mudah banget, teman. Biarin aja lah, belum dipakai ini, teman. Kunci kah? Oh enggak. Oh ya, hormat bapak ini. Siapa? Thank you, Pak. Oh, udah ready, teman-teman. Udah siap. Let's go. Kita karena daerah apa namanya, tambang pasir, teman-teman, gua pakai kendaraan yang ini karena bannya gede, biar dia itu kuat nanjak-nanjak. Bukan kuat nanjak sih, jadi enggak berasa lah injek-injek ini apa namanya, batu-batuan lah. Oke. Okay. Pak ikut, Pak. Oke. Okay. Bapak ini juga ikut. Oke. Nah, yuk. Sebentar, itu mobil kacanya pecah ya, yang bis ya, yang truk ya. Kok bening banget? Apa emang kacanya bening?
Wah gila kok perpesan begini sih. Kemarin gak begini. Wah ada kacanya nih, harus diinin lagi nih, transparin. Eh pak, gini teman-teman, gak enaknya tuh kalau kita tinggal base di bandara gitu loh. Kalau kita jarang kita dapat notifikasi friendly, kecuali kita udah jauh banget dari lokasi bandara itu nongol teman-teman. Cuma kalau kita posisinya tadinya awalnya di dalam bandara, itu dari zaman dulu itu susah banget. Untungnya kita tinggal di depan pintu gitu loh, deket pintu. Waktu itu kita tinggal di ujung pas lagi punya bunker zaman dulu. Itu susah banget untuk nyari kendaraan teman-teman. Susah, kendaraan gak ada kendaraan sport di situ. Oke, ini dia teman-teman lokasinya. Kemungkinan di episode berikut mungkin kalau misalnya kita nggak sibuk ya. Kan kita kan harus nyusun rencana dulu, nanya-nanya masalah di Ucok itu, waktu buat snakinya bagusnya jam berapa gitu kan. Nanti baru pasukan dari Kopaska kita bakalan serang kapal induk secara ngebrutal nanti teman-teman. Nah ini dia tambang pasirnya di sini teman-teman. Ntar ada yang jaga gak? Wah, ditabraknya pakai ban gak lo? Jadi bodinya aman ya. Sebentar teman-teman, di sebelah mana ya? Ya ampun, begitu aja ngerempet. Eh, siapa ini? Oh, zombie. Gak ada, di mana? Eh, sebentar. Gua ada yang lihat, ada yang jaga. Oke, gak ada. Kemungkinan nih orang sendiri, teman-teman. Ntar gua lihat dulu, teman-teman. Berarti nggak jauh nih. Bos, oke. Sendiri pak. Oke, nice. I gotta reload. Gua nggak tahu di mananya nih. Ayo pak, yang penting naik dulu deh. Nanti gak jauh dari sini nih. Zombinya cewek lagi, turis lagi. Zombie turis lagi. Kok ada di tambang pasir ya? Pak turis. Harusnya penambang nih. Oh nih. Kita udah lihat. No. Wah kampret, banyak kalau. Gue harus nyari tempat aman nih. Lah, ini ujung yang ada dinosaurus nih teman-teman nih, ujung ini. Ini atau kalau nggak seberangnya loh. Sebentar. Gue coba gelar tenda dulu di sekitar sini teman-teman. Tenda, cepet. Oke, campfire. Biar takutnya gelap teman-teman nanti. Oke, gue harus muterin dulu. Yuk, kalau ada tenda nggak enaknya gini, nggak bisa megang senjata gue.
Yuk. Muterin dulu biar zombinya ini enggak ini teman. Tuh zombie banyak loh. Nuh, udah pada kemari. Gua muterin biar zombinya itu enggak ada. How did you not see me? Ini waktu itu ada yang minta modif bang, pakai RPG bang, nanti teman-teman ya, gue bakalan gue modif teman-teman, belum sempet ini gue, gara-gara friendly kita nggak ada nih, ini ya, oke kita balik lagi teman-teman, cukup kayaknya. Oh alah di bukit ada sniper teman-teman. Bentar. Nah udah nggak ada kan, steril. Oke udah steril. Gila. Kan zombie ini gak ada kan? Nah. Aman, oke. Okay. Gua pojok-pojokan dulu gua perhatiin teman-teman ya. Sebelah sini gak ada, aman. Oh, ini ada nih sniper satu. Kira-kira ada masih ada megang RPG gak ya? Gua buat 3 orang doang nih. Enggak ada, sekitar sini kosong. Oke, sekitar sini kosong. Nah, ini dia. Ini oke, 1 2 ada lagi ya. Nah, ini di ada lagi sih. Banyak nih. Tapi di balik batu ini gua enggak tahu, teman-teman ya. Balik batu ini nih. Oke. Transaksi apa mereka? Oh, ada pasukan birunya, teman-teman. Wah, ada Soma, teman-teman, Somalia. Ini biang barbar ini, yang Somalia nih. Begal tapi raja barbar nih. Yang ini nih pakai peluru di lehernya. Dan mereka bener kan transaksi ini teman-teman, obat-obat ditukar sama barter, sama barterannya mana? Tuh barang-barang dia ada di belakang. Oh, ini dia nih. Oh, sebentar, nggak kelihatan teman-teman. Oh, kalingan teman-teman, kalingan. Kalingan. Aman gak ya, kira-kira dia naik dari mana ya? Kayaknya aman teman-teman, tinggian dia nggak bakal bisa naik. Kalau nggak gua taruhin ranjau kanan kiri nanti. Oke, aman di sini aman. Gua bakal sniper dulu, gua gagalin rencana dia teman-teman. Gua lempar smoke nyampe gak ya? Ready pak ya? Ready ya? Oke. Gua bakal tumpulin yang ini dulu nih, satu nih. Ntar gue pakai suppressor gak sih? Oh pakai. Oke, mereka nggak tahu, aman. Kalau ini pasti nggak bisa. Kalau ini gue tembak pasti ini ngelihat. Kalau ini gue tembak ini belum tentu ngelihat. Madepnya teman-teman. Oke, ini udah tepar satu. Nempel semua mereka. Oke, yang ini nih. Oh kan, dia nggak lihat. Nice. Yang ini berdua nih.
Yang ini berdua nih teman-teman nih. Ini berdua nih orang nih. Ada lagi gak? Lagi sendiri. Sniper-snipernya kita sikatin dulu kawan. Mungkin aja ada teman-teman nih. Di sini kan ada, tadi gua ngeliat sini ngejajar truk nih. Kemungkinan banyak nih di sini nih, di bawah ini nih, di kalingan batu nih. Kalingan batu ini banyak teman-teman. Tapi kayaknya proses mereka untuk naik ini susah. Mereka ini harus ke sini, kalau enggak oke, mereka ke sini. Jauh mereka naik, susah. Mereka naik susah. Susah. Oke, gua sniperin. Oke, ready ya. Oke, mereka nggak tahu, kawan. Mereka nggak tahu. Aman. Suppressornya mantep nih. Ini nggak. Coba kalau yang mana mereka transaksinya lihat. Difoto-fotoin. Setiap kali transaksi. Oke, gua situ tang ini teman-teman. Ini ngelihat nggak? Ini sama ini deketan, tapi kalau ini kemungkinan jauh buat ngeliat, tapi kalau ini ada kemungkinan bisa ngeliat 80%. Bisa ngeliat. Ini mau kemana temen? Tentu aku lagi perhatiin di jalan, di jalan. Gila. Udah kayak semut. Oh, mereka masih jauh, mereka masih jauh, mereka masih jauh, teman-teman, mereka masih jauh. Wah, peluru habis. Oh, masih ada. Ajar, Pak. Ajar. Ini bukan sniper. Gak kondusif. Di bawah. Pak, urus di situ Pak, jangan sampai ada yang terjadi sini Pak. Jangan ada yang terjadi sini teman. Gue tetap ke. Buset, temen lu lagi pada perang babak. Terus Pak, jangan sampai ada yang nginjek dari sini. Bagus, dijagain apa sini teman. Bagus Pak. The waiter lari. Mental. Meset mulu gua. Oke, nice. Tapi tadi ada yang masih iniin gua teman-teman di bawah. Ini masih Pak, apa masih Pak. Shit man, dari mana? Oke, gua ganti senjata sekarang. Udah mau gelap nih. Bawa mobil gak ya? Ayo Pak, let's go Pak. Kaget sumpah. Lu. Gila kuat banget, bangun lagi. Kalau udah steril, gue gulung tenda, teman-teman. Gue bakal naruh di bawah tendanya mungkin ya. Gue mau ngeliat. Kalau nggak punya tenda, udah habis gue.
Gue pancing peluru, nggak ada yang keluar. Oke, nggak ada yang keluar. Sepertinya mereka habis, tapi nggak tahu juga. Ya, yo pak. Ini gue mat, gue ini dulu teman. Gue matiin apinya dulu, tendanya gue lipet. Yuk, let's go. Bawa pak. Oh kan zombie-nya pada keluar langsung, tenda yang digulung. Oh, mereka stuck di sini, teman-teman. Mereka stuck di sini semuanya tuh. Stuck di sini sama pasukan kita. Senjatanya itu jarak jauhnya mantap juga ya. Lewat mana nih? Lewat sini. Itu pakai mobil ginian. Masih ada pengantar paket. Males nih zombie cewek sadis temen-temen. Zombie cewek saklek, suruh bersihin dulu dah pasukan kita. Papa bersihin pak. Papa tebak lu pak. Bersihin dulu pak zombinya pak. Zombie cewek mah rese. Kampret emang. Pak, bantu pak, bantu kaki gue. Gila zombinya. Menyeramkan, gak jadi zombie ini, serem mukanya itu NPC yang itu tuh. Tak bisa dibuka gak ya sebentar. Wah. Oh. Walah. Barang-barang apa lagi di ini? Di garasinya dia. Kosong. Kosong. Oke, kosong. Kosong. Jadi barang-barangnya ini. Mesinnya hidup gal tuh. Hah, mau aja dibongin Mary sih, kosong loh. Kayak nggak tahu Mary aja. Lalu habis ngejual beli sama Mary dicuri lagi besoknya. Mary kan licik tuh. Jual barang kosong. Kagak ada nama senjata. Aduh, kok gue jeblos apa nih? Kosong, biasanya juga ada duit ya. Eh, suara zombie di mana nih? Saklek zombie-nya emang. Tembakin, Pak.
Kagak ada duit ini truk. Oh ada nih yang sebelah sini. Zombinya makin banyak. Astuh. Capcus, capcus, Pak. Capcus, 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 capcus. Kabur, kabur. Gelap. Zombinya agresif, teman-teman. Gila, 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 gila. Ini di depan gue ada yang jegat, guys. Kira-kira mudah-mudahan sih gak ada yang jegat, teman-teman. Biasanya kan mereka ini main jegat-jegat aja, begal biasanya sering. Ya, ban gue bocor. Oh, enggak, enggak. Biasanya begal suka main jegat-jegat aja nih di depan nih. Aman kan? Suara apa tuh? Parlo gue jom. Losin, losin deh, losin, losin, losin. Shit, man. Shit, man, gelap banget. Untung ini mobil bisa naik turun. Terus, terus, terus. Untung banget gede teman-teman, ketolongan gue. Kita berhasil gagalkan transaksi mereka. Mereka itu sebenarnya sering transaksi teman-teman. Mereka itu sering banget transaksi, cuman kita tuh nggak tahu. Ini hanya ketahuan ada transaksi. Pantesan begal itu kan kadang-kadang suka nggak punya senjata kan, suka main ini. Ini dia itu barter teman-teman. Sim barter, jadi dia nggak jual beli, transaksi barter doang, ya. Kita tunggu aja teman-teman pasukan untuk kepaska kita bakal nyerang kapal induk, nggak entah di episode berapa. Yang pasti lagnya mantep, tim kepaska juga semangat nantinya buat nyerang kapal induk. Tunggu aja sambungannya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan see you next time. Bye bye. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.